Patreon ada ketika karya dihargai dengan baik, ketika creator mendapatkan sesuatu yang baik atas hasil karyanya, dan itu akan meningkatkan hubungan antar creator dan subscribernya. Ini adalah misi dari Patreon itu sendiri. Di mana di sini Patreon sudah mencapai tingkat distribusi. Tak hanya tingkat transaksi dan informasi, tapi sudah mendistribusikan dana yang diberikan oleh patron kepada creator. Tunggu sebentar, apa itu Patreon? Sebuah karya yang berharga akan memunculkan sesuatu yang indah di mata orang-orang yang mencintainya. Di mana di sini, Patreon berusaha untuk membuat karya-karya itu menjadi dihargai. Karena karya-karya itu akan menginspirasi kita, mengajarkan kita banyak hal tentang sesuatu yang kita butuhkan. Dan dalam hal ini, bayangkan ketika seseorang ingin membuat suatu karya dan mencari informasinya. Ketika kita ingin mencari informasi, anggaplah kita sebagai subscribernya. Kita harus mencari bukunya, kita harus mencari ini, itu, tanpa benar-benar bisa berkomunikasi dengan penciptanya. Sesuatu yang sangat indah jika kita punya hubungan yang baik. Mencari kesana kemari informasi yang harus kita dapatkan karena ini kita butuhkan. Dan jika dari sudut pandang creator, creator harus mencari informasi yang lebih banyak lagi untuk memberikan informasi ini kepada orang-orang yang membutuhkannya. Tak hanya indah dipandang mata, tapi harus ada nilai estetikanya, di mana itu tidak mudah. Harus banyak informasi yang dikuasai. Dari Corel Draw, Photoshop, dan lain-lain. Butuh perjuangan untuk itu semua. Karya itu tidak mudah. Harus kita cari bagaimana cara karya itu bisa diterima oleh orang-orang yang melihatnya. Bayangkan jika karya itu tanpa harus diragukan lagi oleh penciptanya tentang finansial dari penciptanya itu sendiri. Dengan ini, Patreon menghargai semua itu. Kita contohkan di mana di sini salah satunya adalah YouTuber yang memberikan karya-karya hebat dan informasi-informasi yang hebat tentang addiction. Seberapa sulitnya membuat video itu sehingga kita harus menghargai karya-karya tersebut. Kalian bebas berkarya dan kalian tanpa ragu untuk membuat karya itu menjadi sesuatu yang dinikmati oleh orang, dan tanpa ragu pula finansial kalian dapat terjamin. Dengan itu, inilah Patreon muncul. Kenapa kita harus menghargai karya orang? Karena di sini memang seperti itu caranya. Cara kita menghargai seseorang atas apa yang dia perjuangkan demi sesuatu yang baik. Nah, kita lanjut kepada Patreon itu sendiri. Apa sih Patreon? Ini loh cara mendaftarnya. Setelah kita masuk ke Patreon, kita bisa langsung mendaftarkan diri kita untuk menjadi patron.
atau subscriber bisa dibilang. Setelah kita mendaftar, kita akan mendapatkan akun seperti ini. Akun ini kita bisa gunakan untuk menyumbangkan dana yang kita berikan kepada salah satu ataupun banyak creator yang ingin kita berikan. Kita ambil contoh dari video yang tadi. Di sini ada salah satu creator yang sudah mendapatkan dana hingga 38 ribu dolar. Dan ini kita bisa memilih sebagai creator, kita bisa memilih kita bisa dibayar per karya ataupun per bulan. Dan ini sangat amat baik untuk menjalin hubungan creator dengan subscribernya, atau bisa dibilang patron. Dan ini adalah bagaimana cara kita menyumbangkan dananya. Di sini kita bisa memilih dari hanya beberapa dolar, 2 dolar, 5 dolar, 10 dolar, dan lain-lainnya. Ada berbagai informasi yang ditawarkan dan sesuatu hal-hal lain yang dapat kita manfaatkan. Dan ini akan mempererat hubungan antara subscriber dan creatornya. Hingga di sini 300 dolar kita akan mendapat banyak sekali hal-hal baik, hal-hal yang akan kita butuhkan nantinya sebagai subscriber. Di sini bahkan sudah ada 8 orang dari 10 tempat yang disediakan untuk para subscribernya dari creatornya. Kita bisa memilih sesuai kebutuhan kita dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Belajar menghargai karya seseorang. Di sini kita bisa memilih, kita tinggal isi data kita sesuai negara kita dan hal-hal lainnya. Lanjut, kita bisa menggunakan PayPal dan pembayaran-pembayaran lainnya. Tinggal kita lanjutkan bagaimana cara kita membayarnya. Dan itu akan ditarik sesuai dengan kita yang kita pilih, bisa per bulan atau per karya yang diberikan oleh orang-orang ini. Dan ini salah satu contohnya hubungan yang baik antar creator dan subscribernya. Informasi yang dibutuhkan ada di halaman ini. Dan tanpa ragu kita dapat melakukan sebuah karya, menciptakan sebuah karya dengan apa yang kita suka, kita bisa mendapatkan finansial kita. Inilah Patreon.